na. Lakwa, mga. Mga kabagayan na na. Ini paling aja pemadam kebakaran kali ini. Meren. Kayak senpai. Lah. Berapa nomornya? CCQ. Bakaran. Let's party tonight. Jake News nggak perlu ada gunanya kan udah tuh dipasangin. Oh benar. Ya tak mau tak apa. I like it kalau cak mau tak ini. Nah, kipas angin coba der. Ini ada kebakaran. Eh punya kebakaran. Kita pakai cair itu. Anaknya di banjur-banjur aja ya. Heeh, kan eta kuduna make cai. Banjur-banjur. Wah, anak oh anakna. Air 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 air. Anakna make cai kuduna. Air air air. Nya. Oh, iya. Asap kebakaran Riau nyampe ke Jepang. Make cai kuduna. Pakai air ini tuh. Coca-Cola, Coca-Cola. Enggak disayin. Pakai kopi soda. Eh, air deh. Itu pakai blender. Oh, santai santai santai. Siram. Sampai belas kayak gini. Sahur dilakukan nih kalau mau. Kita kan beli aja dulu. Beli aja. Aduh. Kita foto. Kita foto. Ya. Ya. Dan video gue kan. Video. Banget. Oh video. Saya sekarang berada di Kawaguchi si Saitama Keng. Kalau nggak salah ya itu. Karena saya tidak tahu ini tempat seperti apa. Saya mendapatkan rokok ini yang nggak ada rasanya sama sekali ini. Ya lumayan lah sebagai pengganja tenggorokan. Mungkin dari saya cuma segini aja ya. Kalau kesini ingatlah orang-orang yang sebelum lima perkara. Ingatlah orang-orang yang ada di rumah. Ya seperti ini. Kita kan di sini bakar-bakar apa? Ya orang yang di rumah, apakah mereka juga bakar-bakar? Ingatlah itu. Tapi kita juga harus seperti ini. Ya, jadi intinya ingat. Dan terakhir ngomong sih ya. Nah, intinya jadi ingat lima perkara. Sebelum lima perkara. Betul bu? Bohong. Oh, bohong. Ternyata Bung Hada bilang bohong. Makanya terburuk itu Bapak Eki. Dan terburuk itu Bapak Eki. Jadi ya begitulah. Kehidupan di Jepang itu seperti apa ya? Seperti onigiri. Seperti onigiri segitiga. Tapi asem. Emang permasalahan nggak? Emang asem ya?